Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel and welcome back to another clothing haul. Video kali ini disponsori oleh Motif MOTF. Kalian tahu aku udah berkali-kali berkolaborasi sama mereka karena aku suka banget produk-produk dari mereka. Selain feminine, anggun, materialnya bagus, pokoknya so many style to choose from. Hari ini aku mau sharing sama kalian koleksi dari mereka, Motif Kashmir Wool Collection FW23. Item yang pertama, seperti biasa aku pakai, ini adalah wool kayak cardigan, teman-teman. It's so nice, so cozy, feel luxurious. I love the color, ini natural color gini ya, terinspirasi kayak dari nature gini. So yeah, really really nice, really comfortable. Ini semacam cardigan biasa ya, pada umumnya di kayak rajut kayak gitu. Tapi kalau dilihat lebih dekat, kalian bisa lihat bahwa ini tuh ada sparkly gold, silver kayak gitu. So nice. Dan ini ada kancingnya juga di depan, jadi kalian bisa pakai secara terbuka untuk cover up atau bisa tertutup seperti ini. Aku suka banget. Tapi aku lebih suka stylenya dibuka untuk, karena aku pakai celana ini ya, mungkin different style, bisalah different clothing, different style kayak gitu. Tapi buat pakai celana ini, aku lebih suka untuk kayak dibuka seperti ini. Speaking of trousers, teman-teman, kalian bisa lihat ini celana aku. Nah, ini juga celana dari mereka. Aku suka banget dari warnanya, stylenya. Cuman sayang ini perut aku sedikit lagi buncit, jadi agak, you know, just ignore, teman-teman ya. Nah, belakangnya seperti ini. Dan cutnya itu pas banget, very very well made. Dan juga materialnya seperti biasa bagus. I love the color as well, teman-teman. Kalau mau kayak minimalis style atau, you know, simple but chic and feminine, ini kayaknya cocok banget. Ini aku kayak harus sedikit diet, berdiet ria, teman-teman. Nah, dan pakai ini juga bagus ya. Nah, kalian banyak yang bertanya, Teh, kalau motif ini bisa nggak ke Indonesia? Aku juga nggak begitu sure, kalian coba aja. Nah, kalian tuh harus cek di description box ya. Kalau kalian mungkin mau belanja atau hanya lihat-lihat, klik linknya di description box, di bawah video ini. Jadi ada link di situ. Nah, kalian klik di situ, kalian bisa lihat-lihat dan bisa langsung melihat harganya gimana, atau bisa atau enggak belanja ke Indonesia dan lain sebagainya, oke? Okay? Dan tentunya kalau kalian belanja di Motif, jangan lupa diskon code-nya untuk mendapatkan diskon, tentunya. Diskon untuk mendapatkan diskon. Anyway, next item adalah skirt alias rok, teman-teman. Ini dari wool, jadi perfect banget buat winter, autumn, you know, kayak gini, karena ini sangat-sangat warm dipakai and the material is very very soft, sangat nyaman dipakai. Oke, ini panjang sekali, apalagi kalau di aku ya, pokoknya di bawah lutut, di bawah betis tapi di atas pergelangan kaki kayak gitu. Belakangnya biasa aja, simple. Nah, ini tuh sebenarnya di websitenya kalau ada aku liatin, ada up and down, ada topnya juga, blouse matching. Cuman aku nggak ada ya waktu itu, jadi aku padukan dengan cardigan hitam. Cocok juga, pokoknya bagus banget. Ih, aku suka banget, kelihatan feminine banget, aduh. Oh iya, by the way, kalau kalian mau shopping di Motif, jangan lupa dicek aja langsung di description box, teman-teman ya. Atau kalian bisa lewat website-nya Shein, dan juga bisa langsung ke website mereka, Motif MOTF ya, kayak gini. Dan ya, kalian bisa langsung lihat-lihat, dan jangan lupa masukin discount code kalau kalian mau belanja, lumayan banget. Wow, ini jaket slush coat. Do you like it, teman-teman? I really love it, teman-teman. Aku pakai itu langsung ada yang memuji karena warnanya so pink. Karena biasanya kalau winter atau autumn kayak gitu-gitu ya, musim dingin itu pasti gelap, warna-warna gelap, black, gray. But sometimes I love like a little bit pop of colors to brighten up my day. To brighten up the gray sky or the gloomy day. Anyway, teman-teman, inilah dia jaket slash coat, panjang banget. Ini di atas mata kaki ya, tapi di bawah betis gitu. Pokoknya deket banget ke mata kaki, tapi nggak terlalu panjang. Menurut aku tuh perfect size.
Dan seperti biasa ada sakunya, which is nice, saku is very useful, teman-teman. Dan ada talinya, tangannya panjang, ada kancing-kancingnya di sini, kancingnya itu bagus banget ya, kayak mewah gitu, kayak mutiara ya, kancing mutiara. Dan lagi-lagi teman-teman, ini tuh ada kayak goldy-goldy sparkly gitu, bikin jaket ini kayak lebih spesial. Bukan jaket, ini coat ya dibilangnya. Dan ada talinya di sini. Seperti kalian lihat, tuh ada kancing-kancingnya juga. Nih, kalian dengar aku gak ya? Ininya takut ketutup. Jadi ada kancing-kancingnya 4 di sini. Apakah bisa dikancingkan? Tidak, teman-teman, ternyata ya. Aku juga baru tahu, ternyata tidak bisa dikancingkan. Jadi ini untuk dekorasi aja. Tapi karena ada talinya, jadi kalau kalian mau menutupnya karena terlalu dingin, bisa ditutup seperti ini, pakai tali saja. Tuh, kayak gini. Wow, I really like it, teman-teman. Aku pakai kemarin itu dan aku dapat pujian, katanya, wow, what a beautiful color coat, gitu. Dan aku setuju. Tuh, kalian suka gak? Kayak gini, teman-teman. Tada! Item selanjutnya, teman-teman. Atas bawah, matching-matching. I love it. Kalian suka gak? Ini atasnya sih kayak sweater ya, sweater biasa, tuh bahannya maksud aku. Tapi bawahnya itu bukan bahan sweater kayak, you know, wool atau apa. Jadi bahan, apa ini namanya, yang lesang gitu. Mungkin polyester, I don't know. Ini unrock umpak-umpak, dan ini tuh sangat panjang sekali. Kepanjangan buat aku, padahal aku udah pakai high heel ya, high boots gitu. Pakai boots yang heels-nya tinggi, tapi tetap ini masih kepanjangan di aku, teman-teman. Piye toh, hashtag orang pendek beginilah ya. Ini roknya ada resletingnya di samping untuk, you know, easy in and out untuk memakai. Lain-lainnya apa ya, ini berumpak-umpak, jadi ada umpak-umpakannya kayak gini. Tuh, wow, bagus banget sih. Aku suka, teman-teman. Kalian suka nggak, atau terlalu ramai, atau bagaimana? Sepertinya rame sekali ya ini, berwarna-warnanya itu loh. Tapi you know, why not, sekali-kali be bold. Sangat berani untuk you know, warna-warni dalam satu baju, atas bawah sama-sama. Tapi kalau menurut kalian mungkin terlalu rame, terlalu kayak gimana gitu ya, bisa dipadukan dengan celana yang tadi tuh. Kalau dengan celana ini jadinya lebih terlihat lebih simple ya, nggak terlalu, you know, rock. Kalau kalian nggak suka rock atau nggak mau, saat itu tergantung kemana kita perginya kan. Kadang mau celana lebih simple, lebih singset tuh, bisa juga. Wow, I really like it, teman-teman. Sekali-kali, you know, bear, good bear, good bear, good bear, good bear. But anyway, nah itulah dia semua barang-barang yang aku dapat dari Motif. Jadi seperti aku bilang tadi, kalau kalian mau belanja-belanja di Motif, silahkan dicek aja langsung di description box. Semua link ada di situ. Link untuk ke website mereka, dan juga link untuk baju-baju yang aku perlihatkan hari ini. Oke? Jangan lupa kalau belanja masukin juga discount code-nya. Nah, jadi gitu aja dulu buat video kita kali ini. Terima kasih banyak udah nonton, and I will see you in the next video. Dadah!